to be honest, you ada buat preparation ataupun you sebenarnya mungkin ada simpan harapan boleh main kot Malaysia Open sebab dalam reserve list? Memang ada lah sebab saya pun reserve nombor 1 kan. So actually normally memang ada orang yang withdraw last minute lah, so memang ada prepare lah. So on your side lah, mungkin kali ni apa yang you, sebab you pun ada bergerak sendiri semua, so apa yang you nak capai untuk Malaysia Open kali ni? Actually memang cakap target, memang tak ada target apa lah sebab ni kan 1000 ni, so memang akan memang tough lah, so akan try first round dulu lah, tengok macam mana lah. Pernah lawan Thomas Popov? Pernah, last year All England saya menang last year All England. So it's a good moral. Kira okey lah. Condition you Darren, semua okey lah ke, ada injury kat kaki ke apa ke? Actually ada sikit-sikit injury lah, tapi hopefully ada 2-3 hari then recover lah. Darren, macam kita tahu you pegang dua tugas sekarang, you as a pemain dan juga nak tolong Zija kan. So how do you feel untuk ikut tiga sebab kena tolong dia juga di belakang bila dia tengah main? Ini pun satu experience baru lah untuk saya. So dari sini saya pun harap boleh tolong Zija achieve lah untuk benda yang dia mau. Saya akan try my best juga. How do you adapt to, I mean, playing dua role dalam satu? Ini pun satu experience yang baru lah. So saya pun kena try dulu. Saya pun belum pernah lagi actually. Ini first tournament lah bagi saya. Jadi macam sebelum ni you bergerak solo, you tak ada coach kat belakang, sampai world champ pun you tak ada, you boleh survive. Tapi untuk you as a player, you rasa perlukah ada someone coach yang guide kat belakang, especially dalam match? Actually memang kalau ada coach memang better lah. Sebab kita dalam masa main, kita pun ada benda yang kita tak nampak kan. So as a coach kat belakang, dia akan lebih clear lah untuk itu. So untuk you sini macam mana? Nak main, you kena fikir diri you juga. But at the same time, you kena guide Zija juga. Cuma harap kita masa kita main tak sama, tak sama lah. Kalau sama memang tak boleh buat apa. Cuma harap kita punya masa ada atau hari lain lah. Okay, kalau boleh kongsikan dia, untuk 2023 ini, you punya plan sendiri macam mana lepas ni nak? Actually sementara ni pun saya tak pasti lagi sebab memang kontrak sampai Mei. So ada beberapa bulan lagi lah. So masa tu kita akan bincang lagi lah dengan sponsor. So dalam tempoh tu you akan terus bermain lah? Ya, akan bermain. Ataupun fokus pada coach? Actually dua-dua pun sama lah, benar sama sebab masih training and then also sparring lah. So after that belum tahu? Belum lagi. Belum tahu. So you cakap kontrak dengan you punya sponsor? Ya, kumpul dengan sponsor. So lepas berapa tahun lah tu dia? Tiga tahun sudah. Jadi, you dah start ambil coaching punya courses? Belum. Tapi bercadang lah. Belum tak fikir lagi ni. Belum fikir lagi. Tapi tak ada plan lain lepas ni kalau kata you retired. Ada planning coaching lah. Memang ada planning coaching. Is it buka akademi sendiri ke ataupun you nak pergi abroad sebab you masih lagi ada nama? Itu belum planning lagi. Belum fikir lagi. Belum fikir lagi tu. So Darren, kalau nanti macam Zija dia pergi tournament, kalau kata yang you tak main, so you akan ikut juga, akan guide ke Macau ke? Sementara ni akan pergi. Akan pergi lah mana-mana tournament yang dia pergi. Sementara akan pergi, ya. Sebagai sparring ke atau sebagai coach di belakang masa match? Dua-dua lah, ya. So, Zija punya planning untuk sampai Mei ni, berapa tournament? Oh, belum sampai Mei lagi. Sekarang sampai Europe trip lah, All England. Europe trip, All England. Ada planning whole year lagi? Belum lagi. Sebab kita akan tengok condition jugalah. Ini you planning pun takkan ikut semua, tak mungkin ikut semua juga. So, lepas Malaysia Open, mana lagi dia akan? India, Indonesia. Yeah. Lepas tu pergi Europe. Lepas tu Europe, German, All England lah. Oh, tak pergi. Tak pergi. Okay. Baik, thank you. Terima kasih.